Ini tiga orang ini akan benar-benar marah, akan mau memukul saya, menendang, bahkan akan menyakiti saya. Nanti akan saya bacakan petak Jibril. Ini bahasa Indonesia, karena itu ada dari Serang, Jakarta, Riau, Jambi tadi. Boso Kediri, mboten paham. Boso Jawa, Plomo, apa itu petak? Getak. Siap nggih? Baca doa, saya juga baca doa nggih. Persiapkan, nanti kita siapkan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Min aisyai'in khalaqahu min nutfatin khalaqa qadarah fi quwwatin inda dzil arsyil makin. Wallahu min aisyai'in khalaqahu min nutfatin khalaqa qadarah fi quwwatin inda dzil arsyil makin. Wallahu min aisyai'in khalaqahu min nutfatin khalaqa qadarah fi quwwatin inda dzil arsyil makin. Min aisyai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqadarah zi kuwatin inda dzil arsyil makin. Wallah min aisyai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqadarah zi Iya, ini pembuktian petak Jibril atau getak Jibril luar biasa. Ini dengan penuh tenaga yang sangat luar biasa, tidak terpental, ya sakit yang luar biasa. Ini bukti dari petak Jibril. Diberi air, nanti ini masih sakit, nggak bisa gerak ini. Cep, ambilkan air, kasihan. Ini nggak bisa gerak. Ini akan lumpuh nanti. Cep, ambil air. Cep, ambil air. Ini jantungnya enggak kuat tadi, bisa lumpuh nanti. Air. Sudah ambil nafas yang istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangnya banget. Thank you.
Wes bawa ke kamar, bawa ke kamar tasnya. Bawa ke kamar aja digopong. Ayo. Ayo, Bang. Alhamdulillah ini sudah berubah nih, gak kuat berjalan. Ini semakin serangannya kuat, semakin apa ya itu ingin membunuh, ingin menyakiti, jatuhnya semakin sakit. Terpental lagi, terpental pemenggak di itu sampai terpental, sampai minum kembali. Itu jantungnya, detaknya itu langsung kados panjenengan nanti semerep enek wong tabrakan terus terus sikile ucul langsung koplok. Niku luar biasa koploke. Ini bukan tenaga dalam, bukan pernafasan. Itu langsung dari Allah surat Al-Qur'an. Min aisyai'in khalaqahu min nutfatin khalufan qadarah zi kuwatin indadir arsil makin wallahu miwaro'i muhid balwa qur'anung filafil mahfud gitu. Jadi nyun sewu panjenengan mboten usah belajar aneh-aneh. Belajar tenaga dalam, belajar pernafasan niku kedangun. Langsung belajar teng Kanjeng Nabi lewat Al-Qur'an. Niku dibaca setelah maghrib 7 kali, setelah subuh 7 kali tanpa puasa. Itu insyaallah di juz 5 atau 6 insyaallah ada. Jadi panjenengan wis mboten usah aneh-aneh. Derek Al-Qur'an, derek Kanjeng Nabi, derek ulama, al-ulama warasatul anbiya. Tadi jangan lihat itu sampai kasihan tadi, sampai gini tadi itu sampai enggak bergerak. Itu kalau benar-benar lawan di daerah Riau, santri sini namanya Kiswanto itu hampir didrop satu truk karena beliau ngaji nyindir-nyindir mau limo bahkan mau bun rokok sana enggak nerima, langsung didrop, disuruh apa minta maaf, suruh ngambung tangani. Jadi kiai digen ngambung tangani bilung lak temukan buatan tuh nggih. Wong nakal belum ngambung tangane kiai, ya lak teng Riau Jambi mboten. Dadi napa? Kiai kon ngambung tangane belum agak gelem dikelekek. Langsung pistol. Tempat kok pistol murah. Laras panjang buatan damel nembak babi niku pelurune sak menten. Bab kula nanti gembleng teng Riau. Alhamdulillah kula dalem rompi di tas des langsung mental kados wau. Tidak jatuh. Dadi panjenengan menawi nyun sewu sampun mahar sabuk, cincin, tasbih, rompi, sen ikhlas nggih. Kula damel berjuang ngopeni agamane Allah. Damel anak yatim duafa, damel bangun pondok, damel ngopeni santri. Insyaallah ikhlas Bu nggih. Bapak ikhlas nggih. Ben barokah pondok iki to. Bila panjenengan mantuk terus teng omah panjenengan nyun sewu, sedo. Bakal sedo napa mboten iki? Bakal napa kapundhut? Ya, nggih ta? Bakal mati, saya misal jangan buatin gadah nak apal Quran, terus benda isu sore untuk apalan Quran itu tadarusan. Kat malaikat, niki sinten kulo buatin gadah nak apal Quran, kulo buatin duwe mantu, buatin gadah putu. Kok kulo untuk kiriman Fatihah, untuk kiriman ayat Al Quran, untuk kiriman menghafal Quran. Riyen pada waktu bulan Sakban sampeyan, bu pak nate nderek ijazah kubro, nderek gemblengan. Kali ya ini dah bangun pondok ngopen anak yatim, akhirnya entuk ganjarane bocah ngapale Quran. Man hoza wakot, man jaza wakot hoza. Barang siapa yang memberikan bekal perang, maka orang sebut koyok perang. Barang siapa enggak bisa mengajar, enggak bisa ngaji, gak iso dadi kiai, ora iso dadi kiai, pawani golek duit, you know. Wis golek duit, sentenanan jen sugih. Kelas di duit kuatah ngelompok, sowan ya ini gitu ku semen, sowan ya ini tukok ni beras, sowan ya ini gini tukok ni sarung, guru-guru ni sen ngulang TPK TPA, podoka dengan ganjaran podo kalih kulo podo do, gak enek nopo ngeh menko selisih, kulo satu dengan untuk satu, celak ulama celak kiai sen kiai ulama bener-bener kiai, bener-bener roh sanate lak mondok, bener-bener enek pondok i, pasal ni kadang ngendeng pondok tapi ternyata tidak ada pondok. Damel simbolis, damel-damel proposal. Jenenge pondok indah, gitu. Kalau sini buatan pondok ria, riado. Insyaallah perahu sampun paham nih bang, gak? Kalau cobi, dibacok, disilat begini. Mau sayang gundul-gundul. Pemo buatan gundul rambutnya jenenge kalau tukel, insyaallah buatan terdes. Sayang mau gundul-gundul, gitu. Pas tirakat gundulan, enten tirakat gundulan, enten tirakat gundulan. Nih, gue memang enten kalau rambutnya tukul dirsi ine. Tukul resik ini
ben resik gak duwe dosa. Jangan disakit ngonten belajar gundul ben irit sampo gitu. Terus ben resik dosa nih. Kelarin nate poso dalail sampai 4-11 tahun dalail Quran, dalail khairat sampai keluar api dan nak luru cik poso. Saat ini pun buatin poso krono pondoi pun todo api nanti rotok gaya didiknya gitu. Buatin poso. Jadi nak tase niki kulo nggih poso bengi jarang turu melek mawon. Alhamdulillah diparingi barokah. Lan dadi wong kepengin duwe anak ampuh, kepengin duwe putu ampuh, syaratin apa? Betah luwe, betah melek. Seneng sedekah, seneng awar wong saleh. Insyaallah niku termasuk kunci dari napa? Sedaya kita ijabah. Amin Allahumma amin. Wau petak Jibril niki santi-santi sing sampun ijazah nggih, panjenengan tinggal insyaallah juz 5 atau juz 6. Wis mboten usah belajar tenaga dalam, mboten usah belajar apa pernapasan kedangon. Belajar ilmu Al-Qur'an niku panjenengan waos kelak bener-bener enek musuh insyaallah niku akan terpental, akan jatuh walaupun toh musuh satu truk dua truk keranten pun terbukti kula nggih pun nate mbuktekaken kula nate ketika napa teng Jakarta gembleng terus dicopet kula getak niku copete kuwet sak balane kula nggih bingung padahal dereng ngerti koyok ngono mandine lan akhire kula wani jajal kana pun sering rada dicopet-copet dadi akhire malih tajribah krana yakin krana pun nate dijarai tiang, pun nate dicopet, nate dibegal, nate dijak gelut tiang. Jadi pun roh rasane ulana kalau cobi diparing ijabah dene Allah. Tahadusan binik mati robbika fahadis. Kalau cerita kalau wong mboten takabur mboten somong, damel penyamat kita bersama. Kesane kita purun jamaah, purun dari Quran, purun qiyamul lail, purun maca selawat birrul walidain, gelem sedekah. Jadi kuncinya ada enam. Kersane ruwatan, rukyah, ijazah kubro gemblengan, kersane manjur mandi, sarannya ada enam. Napa nomor satu, sholat berjamaah. Nomor dua, talil Quran, maca Al-Quran, sak mampuni. Nomor tiga, perbanyak qiyamul lail. Nomor empat, perbanyak membaca sholawat. Yang nomor lima, birrul walidain. Bekti kali wong tua, kali moro tua, bekti kali guru ning ngaji kiai ini. Si nomor 6 terakhir seneng-seneng sedekah nyah-nyoh. Kelabengan nyah-nyoh rezekine ya nyah-nyoh. Kali Allah tak diparingi lumeber barokah. Amin Allahumma amin. Cekap semantur rawuh nggih. Niki monggo persiapan ruwatan ingkang derek ruwatan diri khusus ibu-ibu riyin nggih. Monggo Mas Akrom dan timnya ke sana ikut derek ruwatan. Monggo persiapkan, monggo mic-nya Pak Teguh siapkan. Nanti ruwatan, nanti yang terakhir ijazah kubro nggih. Mungkin kalau ingin jasa kubro, panjenengan ingin apa tanya jawab bisa, dan nanti akan kita bacakan sanad-sanadnya ijazah. Insyaallah nanti ada sanad ijazah. Napa nggih menika dalail khairat kali dalail Qur'an niku pun kula damel istiqomah. Bahkan kemarin ada lurah, ada sekitar 5 lurah datang teng kawula njaluk donga kepala desa niku lho nggih. Amdang nggih dados sedoyo. Padahal periode sama. Sebelumi corona niku lho nggih. Kita majung lurah kula dukune kula suwuk Pak Lurah wis kula tok iki ayine dukune rasa golek liya garansi kula gak mandi lah gak dadi gak usah mahar kula dadi mahar alhamdulillah 5 mahar sedoyo alhamdulillah nggih niku barokah kitab Miftahul Hikmah juz 1 sampai juz 15 apabila kesulitan cukup mengamalkan yang juz 10 namanya istighosah pondok pesantren Miftahul Mubtadiin. Matan warawung nggih.